Pemerintah Kota atau Pemkot Cimahi melalui Dinas Perdagangan, Koperasi UKM dan Perindustrian menggelar promosi pasar rakyat. Kegiatan tersebut juga dipadukan dengan gelar produk industri dan IKM akhir tahun 2022 berlangsung di lapangan Apel Pemkot Cimahi Jumat 16 Desember 2022 yang dimulai pukul 7.30 hingga 15.30 waktu setempat. Promosi pasar rakyat tersebut dimeriahkan para pedagang dari 4 pasar tradisional yang ada di Kota Cimahi, diantaranya pedagang Pasar Atas, Pasar Cimindi, Pasar Melong, dan Pasar Citerep. Kegiatan tersebut digelar dalam rangka pemulihan ekonomi pedagang pasar yang ada di Kota Cimahi. Para pengunjung pun antusias berbelanja di stan-stan yang telah disediakan secara gratis oleh Pemkot Cimahi. Kegiatan promosi pasar rakyat tersebut juga dimeriahkan oleh artis-artis Kota Cimahi. Ray, salah satu pedagang dari produk grafis Simplity, mengatakan pihaknya sangat terbantu dalam mempromosikan produk-produk dari perusahaannya atas digelarnya promosi pasar rakyat oleh pemerintah Kota Cimahi, sebutnya. Tenan yang ada di sekitar wilayah Cimahi dan pemerintah Kota Cimahi sangat membantu untuk kita mengadakan pasar di sini secara free. Bahkan kinerja buat sumber daya manusia di perusahaan kita, Pak. Oke. Bagaimana antusias masyarakat? Ya, antusias. Kira-kira kenapa antusias? Apakah karena mungkin murah atau bagaimana nih? Ya, harganya sangat terjangkau, kualitasnya sangat tinggi. Oh, jadi good kualitas ya. Oke. Tak kalah penting, selain promosi pasar rakyat, di tempat yang sama, Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Ahmad Yani, Unjani, yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis THT KL Indonesia Wilayah Jabar, juga melaksanakan kegiatan bakti kesehatan, yaitu bersih-bersih telinga dan penyuluhan kesehatan telinga dan pendengaran. Kegiatan rutin, kita dari Komite Daerah Penanggulangan Gangguan Pendengaran dan Kebelian, khususnya dari Kota Cimahi, secara rutin mengadakan kegiatan berupa penyuluhan tentang kesehatan telinga dan pendengaran, kemudian bersih-bersih telinga, gitu. Jadi memeriksa kondisi telinga dan dibersihkan. Dari Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat, Agara News, Saipulah melaporkan.